Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto. Video kali ini kita akan review. Jadi ini saya beli ya di Bukalapak atau di Tokopedia. Saya beli ini namanya IndiHome Fiber merek Huawei. Jadi ini fitur dalamnya sudah dalam ada hard disk ya. Nggak tahu berapa giga, saya nggak lihat speknya. Cuman yang ini kelebihannya kemudian fiturnya ada yang namanya YouTube ya. Jadi kita bisa nonton YouTube, terus nonton TV Indonesia, terus kita lihat dah. Kita pasang dulu untuk adaptornya. Jadi ini kita review sebentar saja ya. Kalau lebih simpelnya, kalau teman-teman punya TV tapi tidak bisa YouTube-an, nah, pakai alat ini sudah bisa YouTube ya. Jadi kita colok dulu ke ini, ke adaptornya. Ini kita nyalakan, terus akhirnya dapat HDMI. Ini kebetulan saya pesan buat bapak saya ya, mau nonton MotoGP. Jadi di kampung itu kan nggak bisa nonton MotoGP. Jadi sekarang saya belikan ini, jadi sekalian review. Jadi buat ada gambaran juga buat teman-teman kalau di kesusahan mau nonton film ya. Nah, ini harus di-connect ke ini dulu. Oke, brother, sebelum kita lanjut video ini, boleh dong minta like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini. Thanks ya, bro. Connect ke WiFi dulu ya, baru kita nanti bisa tutup YouTube-an ya. Nah, ini tampilan kalau pertama kali dibuka ya seperti ini. Tampilan pertama UC TV. Nanti kita connect ke WiFi dulu. Ini sistemnya bisa connect ke WiFi. Kalau tidak ada WiFi, nanti hubung pakai kabel LAN. Langsung masuk ke router WiFi. Jadi dia milihnya pakai MOS aja lebih simple. Kalau paketnya sih dia nggak termasuk ini sih, nggak termasuk MOS ya. Jadi beli sendiri. Nah, ini kita masuk ke settingannya dulu, STB setting. Baru kita WiFi connect. Cari aja nama WiFi teman-teman ya. Kalau sudah connect ya kayak gini, nama WiFi-nya sudah connected. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ini aplikasi buat YouTube-nya. Di sini ada Indonesia TV. Aplikasinya cukup lumayan banyak ya. Terus kita bisa YouTube. Ada Google Chrome. Dan sayang sekali di sini ada aplikasi yang buat dewasa. Jadi khusus yang anak-anak jangan diklik ya. Kita lihat ke TV deh. Kita masuk ke Google Chrome. Google Chrome, misalnya YouTube, nah ini YouTube. Jadi pakai alat ini sudah bisa nonton TV, nonton YouTube juga, ya, nonton film juga bisa. Nah, ini kalau kita mau cari, misalnya cari nama channelnya Titanium Audio, ya. Jadi pakai alat ini sudah bisa nyanyi atau karaoke. Nah, untuk konektornya sendiri pakai kabel HDMI atau kabel VGA juga bisa ya. Kabel VGA seperti ini kita pasang ke ampli ya. Coba sekarang kita buka satu lagu, kita pasang ke ampli. Ini audio out nya kita lihat ya, audio out kita pasang ke ampli. Nah, untuk kuning ini buat TV tabung atau TV yang tidak ada HDMI. Kita masuk ke sini. Nah, sini ya. Jangan masuk ke TV, masuk ke ampli aja. Kalau ke TV juga bisa masuk ke sini ya. Kita coba connect ke ini ya. Buka lagu. Misalnya mau cari lagu yang awas. Nih, saya contohkan satu NCS Music, no copyright music. Biar tidak ini ya. Ini untuk audionya kita masuk ke ampli tipe AP802 dan speaker menggunakan JBL dan Yamaha. Kita buka dulu suaranya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Thank you.
bisa full screen. Lagu ya, satu dua tis tis. Ciri 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 tis. Kita coba pakai alat ini, oke ya. Akhirnya ku menemukanmu. Ciri tis satu dua, satu dua. Saat raga ini ingin berlalu. Oke, mantap, mantap. Ku berharap engkau lah jawaban. Oke lah, cukup. Nah, tadi kan ini bisa YouTube ya. Sekarang kita lihat untuk nonton TV. Kalau TV Indonesia TV harus connect ke WiFi dulu. Ini harus dikonek ke WiFi baru kita bisa nonton TV online ya. Kita lihat Trans 7 atau SCTV. Trans 7 saja kita klik. Nanti baru kita bisa nonton TV online. Kedua, tanggal 1 hingga 15 April. Buka fitur Shopee Games dan foto selfie sesuai hadir. Yang Trans 7, kita lihat Trans TV. Semua channel ada semua nih. Gimana tentang kasus ini nih? Dari kulit zaman now. Nah, SCTV ada semua. RCTI. Dan untuk Huawei ini juga bisa screen mirror ya. Jadi kita bisa connect ke ini nih. Kita klik mirror case-nya. Klik ini. Nanti speknya lihat saja di Bukalapak ya. Nah, untuk handphone pastikan untuk handphonenya bisa screen mirroring ya. Ini kita klik nanti bisa langsung connect aja. Menyambung ke Android 1478. Jadi handphone bisa connect ke TV ini. Ke IndiHome ini, fiber ini. Kira YouTube coba. Coba ini. Brother, jadi kalau kita main game nih, video kali ini kita bisa tampilan ke TV ini. Audio Pro mic kabel Audio Pro tipe AP914. Jadi kita lihat di sini untuk speknya. Nah, ini lagi main Mobile Legend nih. Nah, ini dia nih. Gua terangin dulu, terangin dulu. Tuh kan Mobile Legend dipasang ke di sini nih. IndiHome Huawei Fiber. Nah, ini nih main Mobile Legend nih, langsung screen mirror. Jadi lu mau push rank nih di sini aja biar lebih jelas nih. Oke, itu saja untuk review sebentar untuk yang Huawei IndiHome Fiber. Untuk harganya nanti cek saja di Bukalapak ada yang jual sih. Cuman kalau saya nggak dijual, kalau teman-teman mau pesan sama saya boleh saya bantu untuk ambilkan untuk barang yang ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah. Saya Hendra Tianto. Thanks for watching.